Halo guys, selamat datang balik channel YouTube gue bareng gue Neko Yal. Ini adalah sebenarnya gue mau bikin vlog, tapi gue nggak bisa nge-vlog. Maksudnya tuh, ya gue nggak bisa nge-vlog dan pas gue coba-coba ngedit vlog itu kaku banget. Gue biasa kan gue ngedit game yang gampang gitu guys, terus tiba-tiba gue suruh ngedit vlog susah gitu, gue nggak biasa. Tapi sekarang gue mau coba nge-vlog lagi. So sekarang adalah hari 13 atau tanggal 13 di bulan Maret, bulan April guys. Jadi sore nanti tuh gue mau bukber bareng teman-teman gue. Jadi gue akan nge-vlog lagi, gue akan ngomong jadi ini dan tadi. Soalnya waktu itu waktu gue lagi streaming kalau nggak salah, siapa gitu yang lupa gue ngomong. Nanti pas bukbernya vlogin. Yaudah gue bikin vlognya nih sekarang guys. Sebelum gue berangkat nanti sekitar abis asar. Sekarang tuh masih menunjukkan pukul 2.17 guys. Dan sekarang gue lagi ngedit juga nih, kelihatan gak? Ini Adobe Premiere. Gue lagi ngedit juga, ngedit 2 video dulu buat di stok. Abis itu baru siap-siap buat berangkat ke rumah temen gue. Kita bukber, walaupun gak banyak orangnya, paling cuma berlima guys. Tapi ya gak apa-apa. Gue akan ngedit video dulu guys, oke? Ngedit video dulu. Oke, gue selesai ngedit dan gue udah selesai ngerender juga. Padahal gue ngeproduksi 2 video hari ini guys, tapi yang baru gue edit cuma satu sama yang baru gue render satu. Tapi udah gak apa-apa, nanti balik gue bukber bisa gue lanjutin buat ngedit sama ngerender. Sekarang waktunya gue mandi guys. Udah, jangan lihat mandi dulu. A few moments later. Sip, sudah kelar, sudah rapi, waktunya ambil masker, keluarin motor, panasin, dan langsung kita otw. Gua otw dulu guys, ke rumah teman gua yang ada yang bukber, oke? Kita ketemu di sana, bye-bye. Halo guys, lihat manusia-manusia ini, baru jam 4.15 udah pada ngumpul. Jam 4.15 udah pada ngumpul. Coba keluarin itu makanannya yang bakal kita buka rame-rame. Keluarin dong. Ya guys, jadi ini dia yang akan kita makan bersatu, dua, tiga, empat, lima sama gue rame-rame. Tinggal nunggu maghrib aja nih, kalau mau buka sana juga gak apa-apa guys. Jangan. Telah ditambahkan menu berbuka gorengan 20 biji. Murah nih harganya, 1000 satu item ya, Sal. 1000 satu item nih, keluarin aja lah. Nah, udah. Tinggal nunggu es buahnya. Masih kok mati jam gua. Masih 5:15 guys. Masih 1 jam lagi lah. 1 jam lagi lah. Tangannya baru banget.
buka sekitar 6.15 lagi. Ini 6.15, ini 5.15 lah. 5.15 berapa sih ini? 17.45 guys, 17.45. Baru nyiapin es teh. Es teh apa? Teh hangat, gorengan sama ya udah itu doang sih. Makan beratnya nanti pas habis salat maghrib. Nanti gua shoot lebih dekat lagi. Yo, gua di snapgramin sama Alif. 17.54 di HP udah ajan. Menu udah, menu udah siap. Es buah guys. Es buah. Es buah udah siap. Siapa yang mau santap duluan? Santap duluan. Merayakan. Menunaikan. Sorry. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang selamat berbuka. Guys, gak ada teksnya guys. Gak ada prompternya emang. Selamat berbuka gitu. Selamat berbuka guys. Lebar. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Asik. Selamat berbuka puasa guys. Ini panas gak sih? Ini panas gak? Enggak doang. Alhamdulillah. Kalau gelap, maklumin lah. Kita habis makan es buah serta gorengan dan kawan-kawannya. Dan kita masih ada satu misi, enggak boleh kenyang dulu. Di sini ada ayam bakar loh, guys. Masih ada ronde selanjutnya. Masih ada ronde selanjutnya habis sholat tentunya. Masuk ronde kedua setelah sholat. Ayam bakar guys, lumayan. Ayam bakar tanpa lalapan itu bukan ayam bakar ya? Lalapan. Lalapan. Kukir. Ya, kita ayam bakar 10 potong satu ekor, dipotong jadi 10 guys. Mari kita makan. Selamat makan walaupun sangat gelap ya adik-adik. Ayam bakar bersama sambal. Gua nggak bisa anjir ngomong kayak gitu. Nah, nggak bisa ngomong apa? Ngomong apa? Anak media juga. Mak. Halo. Maksudnya enggak bisa ngomong apaan? Media cetak dulu. Kayak gimana? Ngadanya. Yang adik-adik tadi. Iya. Maksudnya enggak bisa ngomong kayak gitu. Enggak biasa. Udah mulai yang biasa. Nanti lu bakal terbiasa. Ayo adik-adik, semangat. Sip. Sudah sampai rumah. Jadi gitulah guys, tadi rangkaian acara asik. Enggak, maksudnya bukber bersama gua dan teman-teman gua lah. Kita makan ayam bakar di fase kedua setelah sholat. Gimana menurut kalian? Atau bukan? Gimana kalian? Apakah kalian tipe orang yang buka puasa saat azan langsung makan berat atau nunggu sholat maghrib dulu baru abis itu makan berat? Kasih tau gue di kolom komentar di bawah. Dan sekarang terima kasih semua yang udah nonton di video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih udah like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita bertemu lagi di next video gue berikutnya. Bye-bye.